دعي الأيام تفعل ما ingin masuk ke dalam surga, ya. Dan cara yang paling cepat, ya, cara yang paling cepat untuk masuk ke dalam surga itu bersedekah. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Isra Mi'raj, yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, ya kan, pada saat itu kan Nabi menyaksikan, ya, calon-calon penghuni surga dan neraka. Ya, termasuk yang beliau saksikan itu, ya, langkah kakinya Bilal di surga itu sudah terdengar, ya kan? Dan itu membuat Nabi penasaran. Saat kembali dia temui Bilal dan mengatakan, apa sih sebenarnya yang spesial dari kamu? Kenapa saya sudah mendengarkan langkahmu di surga? Ya, Bilal mengatakan, apa yang engkau lihat ya Rasulullah, itulah saya. Ya, cuman ada kebiasaan saya. Ya, saya itu setiap batal wudu, ya kan, saya perbaharui lagi, ya, lalu kemudian sholat 2 rakaat, ya, dan begitu seterusnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, oh itulah sebab, ya, sehingga ya terdengar ya langkahmu di surga. Ya, penghuni-penghuni neraka juga seperti itu, telah disaksikan, telah dilihat oleh calon-calon penghuni neraka, telah dilihat. Ya, dan Nabi menyaksikan bahwa ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam neraka itu adalah wanita. Maka di sebuah kesempatan Nabi berkhutbah di hadapan kaum laki-laki dan wanita. Ya, setelah itu beliau turun dari mimbar dan secara khusus mendatangi kaum wanita dan mengatakan, "Inni ra'aitukunna akthar min ahlinna." Saya melihat bahwa kebanyakan penghuni neraka itu dari kaummu atau dari kaum wanita. Itu dia sampaikan di hadapan kaum Hawa. Yeah. Kapan dilihat itu? Ya, ketika Nabi Isra Mi'raj. Yeah. Lalu apa solusi? Yeah. Apa solusi yang ditawarkan oleh Nabi? Fatasaddaqna, maka banyak-banyaklah bersedekah. Ya, yeah, tidak dikatakan berbaktilah kepada suamimu. Ya, yeah, kan? Walaupun ini poin penting. Ya, yeah, kan? Tidak dikatakan naik umroh lah, naik haji, tidak, tapi bersedekahlah. Betapa ampunnya, betapa ampunnya sedekah itu.